Halo teman masak, ketemu lagi di channel YouTube Septia Pramawati. Video kali ini saya berbagi resep mengolah tempe gembus atau dages ireng. Ini biasa diolah di daerah Cilacap atau Banyumas menjadi sebuah olahan gorengan atau dimasak dengan cabai hijau. Bumbunya merata dan ini dimasak sampai si daun melinjonya ini layu ya. Dan ini sudah matang, jangan lupa untuk tes rasa ya. Kalau kurang asin atau kurang manis bisa ditambahin gula garam sesuai selera. Dan kalau sudah pas langsung aja kita sajikan dengan nasi hangat tentunya. Ini kalau aku mudik di Cilacap atau di daerah Banyumas, pasti yang aku cari itu tempe gembus atau dages irengnya, karena ini rasanya yang khas dan rasanya itu sedap banget. Gampang dan simpel banget kan? Kalau ada bahannya langsung aja teman-teman pakai resep ini ya. Oke, sekian video resep kali ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil.